Pemirsa, kembali lagi di Kabar Jember. Bakal calon Bupati Jember Joko Susanto bersama DPC Partai Gerindra Jember menggelar bakti sosial pembagian sembako jenis beras sebagai bentuk kepedulian atas dampak ekonomi dari pandemi COVID-19 yang sangat dirasakan masyarakat. Selain dilakukan di posko pemenangan di Jalan Panjaitan, Kecamatan Sumbersari, pembagian 5.000 paket sembako juga akan dilakukan di tingkat desa dan kecamatan. Untuk meringankan beban ekonomi masyarakat di tengah pandemi COVID-19, bakal calon Bupati Jember Joko Susanto berkolaborasi dengan DPC Partai Gerindra dalam kegiatan pembagian sembako jenis beras di posko pemenangan Bacabuk Joko Susanto di Jalan Panjaitan, Kecamatan Sumbersari, Jember. Sejumlah warga khususnya dari kalangan masyarakat kurang mampu yang tinggal di sekitar posko tim pemenangan Joko Susanto silih berganti datang untuk mendapatkan sembako jenis beras yang dibagikan secara gratis. Tidak hanya warga di sekitar posko pemenangan, pedagang yang kebetulan lewat pun tidak luput dari pembagian sembako beras yang diinisiasi oleh Bacabuk Joko Susanto dan DPC Gerindra Jember. Selain di posko pemenangan Bacabuk Joko Susanto, pembagian 5.000 paket sembako jenis beras ini juga dilakukan di tingkat desa dan kecamatan dengan melibatkan pengurus anak cabang DPC Partai Gerindra Jember. Kita bareng-bareng dengan Gerindra dalam rangka solusi atau bantu pemerintah menangani dampak COVID ini. Hari ini ada 5.000 paket yang tentunya pembagian atau kita distribusikan lewat PAC-PAC Gerindra. Dan tentunya juga ada yang dilakukan oleh teman-teman sendiri. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dan komitmen awal Bacabuk Joko Susanto bersama DPC Gerindra untuk turut serta membantu pemerintah dalam menanggulangi dampak sosial akibat pandemi COVID-19. Diketahui DPC Partai Gerindra Jember pada Pilkada Jember mendatang telah menjatuhkan pilihan kepada Bacabuk Joko Susanto. Dari sinilah akhirnya kita bicarakan dengan Pak Joko yang selama ini secara pribadi setiap tahun juga selalu mengeluarkan itu lewat donation-nya. Akhirnya kita ajak berkolaborasi. Kalau kita sudah menjadi satu kesatuan, kenapa kita harus sendiri? Nah, dari sinilah akhirnya kita bicara, akhirnya bergabung bersambut karena tujuan kita hanya satu, yaitu untuk melayani masyarakat. Tidak ada persoalan, nah, akhirnya terlaksana pada hari ini secara formal. Kenapa secara formal? Karena sebelumnya memang sudah sebagian kita distribusikan gitu loh. Selain dihadiri sejumlah pengurus dan PAC DPC Partai Gerindra, dalam kegiatan ini tampak hadir mantan Bupati Jember MZA Jalal. Dari Sumbersari, Tim Liputan mengabarkan untuk KJTV.